Pemirsa, aksi pencurian spesialis pemecah kaca kendaraan di Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Melalui rekaman video CCTV ini, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian mengeluarkan sebuah busi, alat untuk memecahkan kaca mobil. Pelaku langsung membawa kabur seluruh barang berharga yang berada di dalam mobil. Dari hasil CCTV ini, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Sandi. Pelaku ternyata merupakan spesialis pencurian pemecah kaca yang sudah lama menjadi incaran polisi. Pelaku diketahui telah melakukan lebih dari 30 kasus pencurian dengan modus serupa. KPTKP di luar Tanjung Timur ini. Ya.